kotak di sebelah kanan, teman-teman bisa langsung memberikan persembahannya. Dan juga saya pribadi untuk menghimbau dan mengajak teman-teman untuk beribadah dengan ekspresif, katakan amin. Dan mencatat poin-poin yang penting. Dan siang hari ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu Home for Generation. Dan secara spesifik kita akan belajar di value be authentic ya. Jadi teman-teman catat poin-poin penting, gimana sih kita jadi apa adanya, bukan ada apanya. Oke, karena Tuhan Yesus sudah nerima kita itu apa adanya, bukan ada apanya teman-teman. Dan juga tetap melakukan dan menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kecuali minum ya, minum boleh melepaskan masker. Oke, dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah siang hari ini. Saya akan membacakan sebuah ayat, Mazmur 100 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan satu kali lagi untuk kami bisa beribadah. Firman Tuhan juga tadi sudah berkata, kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan nyanyian dan serta doa Tuhan, biarlah di bulan yang baru ini, di tanggal 1 Mei, kami yakin sesuatu yang baik pasti akan terjadi di bulan ini. Setiap semua beban, permasalahan, dan pergumulan, kami yakin di bulan ini juga Tuhan akan jawab. Terutama buat siang hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, biar lawatan Tuhan siang hari ini benar-benar bisa menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Syukur buat hari ini Tuhan, kami datang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Berkat setiap kami, kami ingin menyembah Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Lord, I call you. Lord, I call you.
Oh,
Your new song to God. Sing a new song for God. Your own song for God. Some of you feel broken hearted. Mungkin kalian datang membawa beban kalian, membawa permasalahan hidup kalian. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan memegang hidup kita, sebab hidup kita dalam genggaman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati, even when it hurt. Walaupun berat banget untuk menyembah Tuhan saat ini, walaupun sulit banget untuk menaikkan suara kita untuk menyembah Tuhan, but let us surrender to God. Let us worship Him.
Pemerintah Indonesia dari yang paling atas sampai yang bawah ya Bapa. Biar Tuhan kau berkati juga air, udara, tanah Indonesia. Biar Tuhan kau berkati setiap keluarga yang ada di Indonesia ya Bapa. Yes. Terima kasih ya Tuhan, dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk kota tempat di mana kami tinggal ya Bapa, kota kunci. Biar Tuhan kau berkati kota Batam, Tuhan kau berkati setiap usaha-usaha yang ada di kota Batam, setiap sekolah-sekolah yang ada di kota Batam, dan juga keluarga-keluarga yang ada di kota Batam ya Bapa. Biar Tuhan kota Batam jadi berkat bagi kota-kota lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pak Niko beserta keempat wakilnya. Biar Tuhan kau berkati mereka lebih lagi, kau pakai mereka lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk pemimpin dan pembina Shine yang kami kasihi. Biar Tuhan kau berkati Ko Ed, Kak Vera, C Angel, Ko Feb. Biar Tuhan kau berkati mereka dan juga keluarga mereka ya Bapa. Tuhan kau berkati mereka lebih lagi. Tuhan pakai untuk memberkati generasi-generasi, melayani generasi-generasi yang ada ya Bapa. Kami bersyukur kami bisa mengenal mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk komunitas kami ya Tuhan. Shine, Tuhan kami bersyukur banget kami berada di Shine. Tempat untuk generasi, rumah untuk generasi ya Bapa. Rumah di mana kami bisa menjadi autentik, jadi apa adanya. Yes, kami bersama-sama teman-teman melayani, memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Biar Tuhan kau berkati komunitas ini lebih lagi. Tuhan biarlah Tuhan rumah ini, komunitas ini menjadi berkat bagi generasi-generasi. Biar Tuhan komunitas ini menjadi rumah enggak hanya ada di Batam-Batam ini ya Bapa, tapi bagi generasi-generasi di luar Batam ya Bapa. Biar Tuhan seperti namanya Tuhan Shine, jadi terang ya Bapa. Biar Tuhan terang ini berkati, bersinar di antara yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk pembangunan gereja. Biar Tuhan kau berkati setiap tangan yang memberi. Biar Tuhan kau berkati, kami percaya Bapa, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pembangunan ini akan selesai tepat pada waktunya ya Bapa. Dan juga Tuhan kau berkati pekerja-pekerja. Tuhan kau lindungi mereka dari segala mara bahaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan sekarang kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dalam kau berkati setiap dari kami, baik yang secara online maupun offline ya Tuhan. Maupun yang online Tuhan berkati jaringan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap memuji dan menyembah namamu. Nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan Amen. Luar biasa, padahal suaranya harus kuat ya. Apa kabar Shane? Luar biasa. Sekali apa kabar Shane? Luar biasa. Siap untuk memuji Tuhan? Ya, siap memuji Tuhan. Colek kanan kirinya. Bilang, ya memuji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan suara kamu. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Everybody sing. I'm not looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you were everything for me. So I believe it's a brand new day. All my past is washed away. Oh, I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. Yeah. Oh, 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 my life.
everything changes because you're with me. So I come alive in your presence. So with every step I believe, see, it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. Shout! Oh, all my life. Oh, all my life. Semua melompat buat Tuhan ya. One, two, three, go. It's for you. Semua sorakan. Oh, 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 it's for you. Oh, 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 oh. Sing every beat. Every beat of my heart is for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for Jesus is for you. One more time, sing every beat, come on. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for Jesus is for you. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan wuh. Sebab Tuhan adalah pemilik hidup kita. Ada amin. Amin. You have all my life. Oh, 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 oh my life. Oh, 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 oh my life. Oh my life. Come on, sing. It's for you. Oh. Lagi, berikan dong tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Sekali lagi tanpa musik ya, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Haleluya. Mari teman-teman kita bertepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan, amin. Amin. Serukan Yesus. Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dong. Dan bayangkan sertaku dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kuangkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kuangkat ku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Gentar langkahku, kau angkat kami Tuhan.
Atas kepala kita Tuhan, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi untuk Tuhan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Minggu depan kita bawa satu jiwa untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kami gak mau Tuhan duduk diam, tapi kami mau Tuhan firman yang disampaikan itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan Yesus, saat kami keluar dari pintu gereja ini Tuhan, kami sama seperti dunia lagi Tuhan. Tapi kami mau saat kami keluar dari pintu gereja ini Tuhan, kami menjadi orang yang berbeda Tuhan. Bukan hanya di tempat ini kami mau memuji Tuhan. Bukan hanya di tempat ini Tuhan kami mau menjadi berkat. Tetapi saat Tuhan bawa kami keluar Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami supaya kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiarana papa. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu hampiri tata kasih. Yakin kau hadir di
percaya Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah Tuhan. Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Teman-teman kita sembah Tuhan. Kemenangan
terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir untuk melawat setiap kami, menolong kami untuk merasakan kuasa yang gak terbatas, kuasa yang bisa mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan yang mengubahkan masa lalu kami menjadi sebuah hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya kuasa itu hadir dan kuasa itu ada di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami membuka hati kami dan pikiran kami, biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran ini. Ubahkan cara berpikir kami yang salah, supaya cara kami merasa pun diubahkan, supaya tindakan kami mengikutinya. Dan at the end, the result of our life, kami akan mengalami setiap janji Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, tolong kami supaya gak hanya menjadi pendengar dan tidak hanya menjadi pemberita saja, tapi biarlah kami semua sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kami percaya orang yang melakukan firman, mereka yang akan melihat kehidupannya diubahkan. Mereka yang akan melihat janji Tuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ambil alih setiap kami, waktu ini, pikiran ini, hati ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Sekali lagi shalom. Oke, sekali lagi boleh katakan wuuu. Walaupun vibe-nya mau liburan, tapi biarlah spiritual kita terus menyala. Yang mau katakan amin. Oke, yang mau katakan wuuu. Oke, nah hari ini kita ada di series yang baru. Ya, bulan lalu kita ada bicara mengenai support system. Terus kita merayakan Paskah. Oh iya, yeah, by the way, Koko mau kasih praise report ya, sedikit kesaksian. Dari perayaan Paskah kemarin, kan ada beberapa teman-teman di sini yang membawa jiwa pertama kali belum kenal Tuhan Yesus atau yang udah lama gak ke gereja. Dan terakhir kalau kalian ingat, Koko ada minta untuk mengisi online feedback. Ya, yang masih ingat boleh katakan ahem. Dan memang gak banyak yang ngisi, tapi at least dari sekian yang ngisi, ada dua orang yang percaya Yesus pertama kalinya di ibadah Paskah dua minggu yang lalu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, dan di bulan ini kita akan masuk ke tema yang baru. Sepanjang bulan ini kita akan bahas tentang home for generation. Kenapa sih home? Kenapa sih home for generation? Karena generasi ini banyak yang gak ngerasa homey waktu mereka ada di rumah. Mereka kehilangan figur waktu mereka ada di rumah. So that's why gereja bisa jadi jawaban. Bukan berarti menggantikan keluarga, tentunya peran keluarga gak bisa digantikan. Tapi buat mereka yang mungkin ngelewatin kehidupan begitu sulit dan berat saat mereka ada di dalam keluarga, karena keluarga mereka broken, hopefully di tempat ini, di gereja ini, di komunitas ini, boleh jadi keluarga rohani untuk membantu teman-teman ngelewatin proses di dalam rumah masing-masing. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya, home bukan bicara soal tempat, home bukan bicara soal bangunan, but specifically it's about a feeling to be part of family. Jadi kalau kalian dengar kata home for generation itu bukan bicara soal gedung di DC Mall atau juga gedung di Eden Park, ya, bukan bicara soal Shine Community Center di lantai 2 di Hauge Eden Park, bukan. But specifically kalau kalian dengar kata home for generation itu bicara soal people. It's not a place, okay? It's about us, kita orang-orangnya. Dan waktu kita ada di rumah, kita akan merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga, okay? Karena jujur banyak kita mungkin gak pengen lama-lama di rumah. Walaupun secara kartu keluarga, itu adalah keluarga kita. Tapi mungkin ada di antara kita yang rasanya gak nyaman dan cari-cari alasan untuk terus berada di luar rumah. So, lagi-lagi, home is not a place. Waktu kamu bisa feel like to be a part of a family, menjadi bagian dari sebuah keluarga, that is your home. Ya, makanya ada orang yang bisa lebih lama, lebih asik di luar, ya karena mereka mungkin gak ngerasa home di rumah. Tapi waktu mereka menjadi bagian dari sebuah family, di sebuah komunitas, disitulah mereka merasa, wah, this is my home, ya, yeah, this is my home. Mungkin di pinggir jalan gitu,
kalau nyembatan, tapi mungkin di situ mereka lebih ngerasa home daripada di rumah. So that's why kita berdoa enggak cuma komunitas-komunitas di luar sana, tapi juga komunitas iman di tempat ini. Bisa jadi rumah buat kita semua dan juga rumah buat generasi yang akan datang. Amin. Koko bilang begini bukan berarti kita akan replace our family, enggak. Ya, kita akan bekerja sama dengan keluarga. Kita akan bekerja sama dengan keluarga supaya kehidupan iman kita bertumbuh dan punya fondasi yang kuat. Families is supposed to be our first place to learn about values. Oke, keluarga semestinya jadi tempat pertama untuk kita bisa belajar tentang value. Oh ya, sebelum lebih jauh, Koko juga berdoa seperti ini ya. Teman-teman di sini, Koko berdoa kalian bukan hanya bisa ketemu keluarga rohani, tapi kalian juga bisa menjadi keluarga rohani buat orang lain. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya, supaya kita gak cuma mencari support system, tapi kita juga menjadi support system buat orang lain. Jadi waktu teman-teman join di komunitas ini, kita punya ekspektasi nih. Kalian gak cuma ketemu komunitas iman atau family, atau spiritual family, tapi kalian juga bisa menjadi spiritual family buat orang lain. Amin. Dan keluarga seharusnya jadi tempat pertama untuk kita belajar nilai. Apa sih nilai? Apa sih values? Values adalah hal yang dianggap penting dan dijadikan standar atau acuan dalam mengambil keputusan. Ya, values adalah hal yang dianggap penting atau dijadikan standar dalam mengambil keputusan. Craig Grussell pernah bilang begini, "When the values are clear, the decisions are easier." Kalau hidup kamu nih punya nilai-nilai yang jelas, kamu akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, kalau kamu gak punya value yang jelas, kamu akan jadi orang yang kesulitan dalam mengambil keputusan. Bahkan seringkali salah ambil keputusan. For example nih, jika di rumah kita nih, di keluarga kita, apa yang dianggap penting adalah nanti orang bilang apa. Maka kita kemungkinan bertumbuh menjadi orang yang mengambil keputusan berdasarkan nanti apa kata orang. Aku ulang ya, kalau di rumah nih kita diajarin value begini. Mungkin kita gak sadar, tapi seringkali waktu kita mau ngambil keputusan, mau pakai baju, mau pakai sepatu, mau pakai sendal, selalu aja nih ada suara, ih jangan pakai itulah, nanti orang bilang apa. Aduh jangan kayak gitulah, nanti orang bilang apa. Kamu jangan naik angkot, nanti orang bilang apa. Jangan makan pinggir jalan, nanti orang bilang apa. Kalau kamu terus-menerus nih tinggal dan dijejeli, ya dimasukin nilai-nilai, nanti orang bilang apa, nanti orang bilang apa. Percaya deh, waktu nanti kalian bertumbuh, mau ngambil keputusan, pasti pertimbangan pertamanya, nanti orang bilang apa ya? Gak sadar karena values itu yang terus ditanamin. Family adalah tempat pertama kita belajar nilai. Itu contoh yang paling simple. Akhirnya kita selalu lebih pentingin apa kata orang, sekalipun kita gak nyaman. Tapi supaya nanti orang kasih image yang baik, udah deh aku lakukan ini aja. Perhatikan ya. When the values are clear, the decision are easier. Tapi kalau value kamu bukan karena apa kata orang, tapi karena kamu ngelakuin apa yang benar, waktu mengambil keputusan, kamu gak pusing. Ah, nanti orang bilang gini, ah gak pusing gue. Orang ini yang benar kok, aku lakukan yang benar. Karena udah dilatih, ditanamin nilai-nilai waktu kita di keluarga. Do something not because what people say about you, but because that is truth. Yeah? That is righteous. Karena hal itu benar, kamu lakukan. So again, when the values are clear, the decision are easier. Contoh lain, jika di rumah apa yang dianggap penting adalah uang. Cuma uang, bukan uang aja. Cuma uang. Maka kita kemungkinan akan bertumbuh menjadi orang yang selalu ngambil keputusan berdasarkan apa untungnya ya buat gue. Karena dari dulu selalu keluarga menjejeli seperti itu. Yang penting tuh ada untung gak? Yang penting tuh duit, yang penting kaya, yang penting tuh hidup lu tuh berlimpah dengan duit, 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 cuan, cuan, cuan. Kalau terus menerus nih dari kecil nih, kita dididik dengan values. Yang penting tuh cuan.
lu ke gereja, emang dapat duit? Hah? Lu pelayanan, lu dapat duit gak? Lu ngapain temenan sama dia? Ada duitnya gak? Ada kang taunya gak? Kok pernah ketemu orang yang udah dewasa, pernah ngomong kayak gitu, orang Kristen pula. Emang ada kang taunya kalau berkawan sama dia? Bayangin ya, karena values yang ditanamin cuman uang. Makanya dia ngapa-ngapain, waktu dia mau ngambil keputusan, dia selalu, untungnya nih, ada cuannya gak? Ada kang taunya gak nih? Ada untungnya gak buat saya? Perhatikan ya, dan tanpa sadar, itu biasanya kita dapat waktu kita di rumah. Karena sekali lagi, family is supposed to be the first place for us to learn about values. Oke, sekarang coba deh renungin. Nilai apa yang selama ini kamu pegang? Nilai apa yang selama ini ditanamkan oleh orang sekitar kamu, oleh keluarga kamu? Kalau itu hal yang baik, ambil. Hidupi. Tapi kalau itu hal yang gak sesuai sama firman Tuhan, ganti. Ya mengerti, katakan amin. Kalau enggak, nanti kamu akan meneruskan warisan values tadi kepada generasi berikutnya. Oke, contoh terakhir ya. Apa sih maksudnya? Values, jika di rumah apa yang dianggap penting? Perhatikan ya, values kan tadi artinya hal yang dianggap penting dijadikan standar untuk ngambil keputusan. Jika apa yang dianggap penting adalah yang penting kamu bahagia deh. Terserah yang penting kamu bahagia. Terserah yang penting kamu bahagia. Kalau itu terus nih yang dijejeli dalam hidup kita. Gak dikasih batasan, pokoknya yang penting kamu happy. Maka kemungkinan kita akan bertumbuh jadi orang yang mengambil keputusan dengan egois atau self-centered. Yang penting gue bahagia. Ngelakuin hal yang salah pun rasanya gak apa-apa. Karena dari kecil udah diajarin. Yang penting kamu bahagia deh, yang penting kamu bahagia deh. Akhirnya ngelakuin sesuatu yang jahat sekalipun, tapi yang penting aku happy, aku lampiasin emosiku, aku seneng, aku puas, yang penting aku bahagia kan. Akhirnya lama-lama kita ngambil keputusan, gak pikirin orang lain diberkati atau enggak, gak pikirin Tuhan Yesus seneng atau enggak, yang penting gue seneng. Ngerti ya? Gue mau pacaran dah sama ini. Ya terserah kamu lah, yang penting kamu bahagia. Oh ya udah, lama-lama kita akan jadi orang yang kayak gitu. Ya, lakukan dosa, yang penting gue bahagia. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kamu punya values yang clear, kamu tahu misalkan, iya sih aku mau bahagia, tapi aku juga yang pertama harus kubahagiakan, kusenangkan adalah Tuhan. Maka waktu kamu mengambil keputusan, ada dua pilihan nih. Yang satu cara yang konservatif, yang satu cara yang kayaknya lebih licik. Bahagia pasti, tapi tidak memuliakan nama Tuhan, tidak berintegritas. When your values are clear, your decision will become easier. Enggak lah, aku mau jaga integritas. Aku enggak mau. Kayak, Koko kasih satu kesaksian ya. Waktu itu kita pas mau ke Jakarta, waktu itu masih zamannya kita harus PCR, kayak gitu. Terus ada beberapa orang yang gak usah PCR beneran. Ya, karena kan anak-anak semua harus di PCR waktu itu. Karena mereka belum vaksin. Koko juga harus antigen. Ada beberapa suara-suara nih yang bilang begini, udah kita bisa kok kasih duit, kita dikeluarin surat yang menunjukkan kita udah PCR dan hasilnya tuh negatif gitu. Kalau kamu gak punya values nih, yang penting aku bahagia nih, ah yaudahlah ya, kayak gitu aja lah ya, yang penting kita berangkat, peduli amat. Kalau gue bawa virus pun peduli amat lah, yang penting kita bahagia, ya enggak? Kalau aja kita gak punya values, pasti kita salah ambil keputusan. Ya mengerti katakan amin. Nah tapi waktu itu aku ingat si Angel bilang, values apa nanti yang kita mau turunin buat anak-anak kalau kita ngambil keputusan kayak gitu. Di situ aku, ah iya ya, values are clear, decision are easier. Jadi langsung, iyalah ngapain. Dan akhirnya kita gak ambil. Memang waktu itu aku juga COVID men. Ya, aku S2 Omicron ya. Karena aku dulu udah kena pas yang pertama terus kena lagi. Dan waktu itu memang pas kita mau pergi ke Jakarta, jadi kagak jadi. So ya udah, coba deh lihat value yang ada di dalam hidup kamu tuh clear atau enggak, jelas enggak, bener enggak. Kalau salah, enggak heran kita ngambil keputusan salah terus. So be very careful, oke? Sekali lagi baca yuk kalimat yang di depan, 1, 2, 3. When the values are clear, the decision are easier. Nah, kalau keluarga kita aja akan nanamin nilai, maka keluarga rohani di tempat ini akan menanamkan nilai dalam kehidupan kita. Ya. Dan Koko mau kasih
pengertian juga. Ada enggak keluarga jasmani yang sempurna? Ada enggak keluarga jasmani yang sempurna? Enggak ada ya. Demikian juga keluarga rohani di tempat ini. Kalau keluarga jasmani aja enggak ada yang sempurna, keluarga rohani juga enggak ada yang sempurna. Pasti ada salahnya, pasti ada seleknya. Ya. Tapi yang membedakan adalah kalau dasarnya selalu apa kata firman Tuhan, maka yang difokusin bukan masalahnya, tapi solusinya. Waktu kita bergesekan, kita akan sama-sama mencari solusi untuk membuat progres bersama-sama. Itu yang membedakan komunitas iman dan bukan komunitas iman. Kalau di luar sana, ada selek, ada masalah, keluar aja, lu hidup jangan ganggu gua akan hidup jalanin hidup gua sendiri. Gitu ya. Tapi di dalam komunitas iman, kita find solution ya. Dan kita making progress, kita bertumbuh sama-sama. So, punya ekspektasi ini ya, jangan pikir, wah keluarga rohani ini pasti ini sempurna nih. Nanti kamu kecewa, karena keluarga jasmani aja gak ada yang sempurna. Demikian juga keluarga rohani. Nah, di keluarga rohani ini, as a family, ada nilai yang mau ditanamkan. Sekali lagi, nilai adalah hal yang dianggap penting. Apa sih yang dianggap penting di komunitas ini? Ya, ada 4 hal nih. Yang dianggap penting di komunitas ini adalah menjadi otentik. Yang kedua, menjadi orang yang suka membangun hubungan, relational. Yang ketiga, orang yang terus belajar membuat progres. Lebih berharga atau lebih diapresiasi daripada orang yang berusaha jadi sempurna dalam waktu 1 hari. Yang terakhir, be significant. Di sini kita menganggap penting kehidupan yang signifikan. Kalian tahu bedanya kalau tadi pagi di ibadah umum Pastor Erwin cerita juga nih. Bedanya sukses sama signifikan. Sukses tuh menambah nilai buat diri sendiri. Adding value. Gaji gue tambah gede. Pendidikan gue tambah tinggi. Hidup gue tambah enak. Sukses. Adding value. Mobil gue tambah 1 lagi. Adding value for yourself. Signifikan. Adding value to others. Kita di sini pengennya signifikan. Bukan sekedar sukses. Amin. Di sini value-nya kayak gitu. Dan bukan berarti kamu harus kaya dan punya duit dulu, punya follower banyak dulu baru bisa signifikan. Ya, apapun yang kamu lakukan, kalau itu jadi berkat, sekalipun gak ada satupun orang yang melihat itu, gak ada satupun orang yang ngepost itu tetap signifikan di mata Tuhan. Itu tetap berharga di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Aku jadi ingat di cerita Alkitab ya, ada satu perwira Naaman yang kena kusta. Ya, perwira Naaman ini kena kusta dan tiba-tiba tanda kutip seperti pembantunya ini adalah orang Israel, pembantu dari istrinya. Terus pembantunya ini kasih advice, wah di Israel sana ada nabi yang bisa buat mujizat. Dan si perempuan ini gak pernah disebutin namanya siapa, gak pernah dibahas lagi di Alkitab cerita tentang si pembantu perempuan ini. Tapi kalian tahu hidup si anak perempuan ini yang jadi cuma pembantu di rumahnya si Naaman berdampak signifikan. Amin. Karena hanya dengan advice gitu, singkat cerita, Naaman yang tadinya kena kusta jadi sembuh. Terkenal? Enggak. Kaya? Enggak. Signifikan? Yes. Ya, jadi ingat, di sini kita semua didorong bukan jadi sekedar sukses. Ikut gereja ya biar hidup lu sukses. Nah, kalau kayak gitu mah enggak usah lah. Kita di sini punya standar yang lebih tinggi. We want you to be significant. Amin. Nah, hari ini Koko mau bahas lebih banyak soal yang pertama. Be authentic. Sama-sama katakan be authentic. Be authentic. Di sini yang dianggap penting adalah authentic. Authenticity. Authenticity is gold. Ya. Authentic, menjadi authentic itu emas, sangat berharga. Authentic itu artinya apa sih? Ada 2. Yang pertama, become real, yang kedua become original. Coba sama-sama bilang yang pertama apa? Become. Yang kedua, become. Oke, okay. Koko kan ulangin ini terus supaya kita ngerti. Menjadi otentik dihargai banget di tempat ini. Daripada menjadi munafik. Kita pengen semua teman-teman yang tertanam di komunitas ini become real and original. Menjadi apa adanya dan asli. Ya, menjadi apa adanya dan asli.
Apa sih yang terjadi kalau kamu menjadi otentik? Di Alkitab ada sebuah cerita perempuan Samaria. Ini salah satu cerita yang paling sering-sering diulang ya di ibadah kita. Tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Perempuan Samaria ini suatu hari lagi ngambil air atau nimba air di sebuah sumur dan Yesus melewati tempat itu. Yesus duduk di situ, terus Yesus minta minum. Di Yohanes 4 ya, nanti bisa baca di rumah. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria kepada Yesus, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi gak bergaul dengan orang Samaria. Pokoknya gak ceritain panjang lebar ya, tapi intinya mereka ini seperti Samaria itu gak pure keturunan Abraham, karena mereka kawin campur. Orang Yahudi gak mau bergaul sama mereka, semestinya seperti itu. Tapi yang menarik, tiba-tiba di situ Yesus ngajak ngomong duluan. Yesus orang Yahudi, dia ngajak ngomong orang Samaria. Makanya si perempuan responnya kayak tadi. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, kalau kamu tahu nih siapa aku yang lagi ngomong sama kamu, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kalau pakai bahasa sehari-hari, kalau juga kamu tahu aku ini siapa, kamu pasti minta air hidup. Padahal tadi yang pertama minta air siapa? Tuhan, ya. Padahal Tuhan tuh nyari topik, berilah aku minum. Habis itu perempuan ini jawab, terus dia bilang, kalau aja kamu tahu aku ini siapa, pasti kamu akan minta air hidup dari aku. Terus lihat jawabannya, si perempuan ini masih mikir air yang dimaksud Yesus itu adalah air beneran dari sumur. Ya, perempuan itu bilang gini, Tuhan, engkau gak punya timba, sumur ini amat dalam. Dari mana engkau bisa memperoleh air hidup? Dia pikir itu air beneran, air dari sumur. Padahal Yesus gak maksudkan itu. Perempuan Samaria ini bilang begini, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Terus Yesus bilang gini, barang siapa minum air ini, sambil nunjuk ke sumur ya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang memancar. Yuk kita lihat ayatnya. Coba lihat di depan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan, air hidup tadi, akan menjadi mata air. Wow, airnya jadi mata air. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Si perempuan ini lagi-lagi mikir nih air dari sumur. Lihatnya dia jawab gini, kata perempuan itu, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku gak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Beda ya, yang beda frekuensi nih, Yesus maksudnya bukan itu. Tapi lihat deh, Tuhan Yesus tahu perempuan ini haus. Hausnya itu bukan cuma sekedar haus minum air, tapi perempuan ini punya kekosongan dalam dirinya yang membuat dia terus melakukan dosa dengan harapan, waktu aku berdosa, rasa haus di jiwaku ini bisa terpenuhi. Tapi nyatanya perempuan ini terus menerus haus. Dan Tuhan tuh mau menyasar hal itu. Dia gak lagi ngomongin haus fisiknya, tapi haus jiwanya. Makanya Tuhan bilang, kamu perlu air hidup. Dan akhirnya si perempuan ini mau, sekalipun ngobrolnya agak gak nyambung, Tuhan tuh tetap gentle. Ya, lihat ya, responnya Tuhan tuh tetap gentle. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Terus Yesus jawab lagi, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai berapa? 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Berarti ini ya, Yesus tahu apa yang terjadi. Makanya dia tahu perempuan ini haus. Karena perempuan ini udah punya 5 suami. Dan yang sekarang ada bareng dia juga bukan suami benernya. Kalau istilah zaman sekarang tuh pelakor. Ya. Jadi saking haus jiwanya si perempuan ini, dia gonta-ganti pasangan. Dan Tuhan tuh mau beresin hal itu. Waktu perempuan ini bilang gini, Tuhan kasih aku di air hidup itu.
anehnya kenapa Tuhan suruh pergi panggil suamimu datang ke sini. Iya kan? Coba perhatiin lagi ya. Ini perempuan, Tuhan aku mau dong air hidup itu. Yesus jawabnya, pergi panggil suamimu. Nyambung gak sih? Kalau dipikir tuh kayak gak nyambung, out of context. Ditanya A, jawabnya B. Apa hubungannya air hidup sama suami gua? Kan kayak gak ada hubungannya kan? This is the connection. Kalian tahu orang, perhatikan ya. Orang yang mau terima air hidup harus menjadi real. Orang yang mau terima living water has to become real, not fake. Kalau kamu mau minum air yang gak akan buat kamu haus lagi, kamu harus jadi orang yang real. Bukan orang yang fake. Being real, not fake. Orang yang fake tuh gini, orang yang mau kelihatannya baik-baik aja. Mau kelihatannya oke-oke aja. Orang ini gak bisa terima air hidup. Kalau kamu mau terima air hidup, kamu harus berani jadi diri kamu apa adanya. Makanya Tuhan bilang, panggil suamimu. Aku gak punya suami. Benar katamu. Tuhan langsung to the point aja bilang, benar. Karena sekarang kamu ada 5 pasangan, kamu juga sekarang gak tinggal sama suamimu. Terus, tahu gak, momen itu membuat perempuan ini akhirnya shock ya. Dan ada sebuah conversation soal penyembahan. Penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita gak bahas lebih lanjut. Tapi kalian tahu, setelah hal itu terjadi, perempuan ini meninggalkan timbanya, terus dia masuk ke kota. Kalian tahu, di cerita itu, perempuan ini cuma sendirian. Kalau sumur, kalau kalian baca waktu cerita Yakub, kalau satu sumur itu bakal dikerubungin sama banyak orang. Tapi siang itu gak ada orang yang ngambil sumur. Jadi perempuan ini diem-diem karena dia tahu, ibaratnya gimana ya, pelakor kan ya. Pelakor kan dibenci sama warga sekitar dan netizen. Jadi daripada kena hujat, jadi dia tuh jam 12 siang gitu ya, siang-siang gak ada orang, dia ambil air. Di waktu yang sebenarnya banyak orang tuh gak ambil air. Tapi Yesus ketemuin dia di sana, yang tadinya dia ngumpet-ngumpet waktu dia bilang begini, when you become real, I will give you this living water. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Perempuan ini balik ke tempatnya dan mulai ceritain tentang apa yang Yesus bilang. Coba kita lihat ya. The woman left her water jar beside the well and ran back to the village telling everyone. Yang tadinya tuh dia ngumpet, ya, takut. Terus tiba-tiba dia jadi alive, ya, dia jadi berani dan mulai bilang semua orang, "Come and see a man who told me everything I ever did." Ya, ever did-nya tuh sebenarnya dosa ya. Kalian harus tahu ada orang yang tahu apa yang gue lakukan. Mungkin ada yang bilang, "Gue juga tahu apa yang lo lakukan. Lo kan pelakor." Mungkin ya. Tapi di situ intention dia bukan itu. Dia bilang, could he possibly the Messiah? Apakah dialah yang akan menjadi pembebas kita? Dan dia mulai cerita sama semua orang. Lihat ya, orang yang jadi real, hidupnya tuh mulai berubah. Yang tadinya menutup diri, maunya terisolasi dari banyak orang, waktu dia jadi real, dia bisa tampil percaya diri, sekalipun dia tahu hidup dia gak sempurna. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, kok tahu kalian juga benci sama orang yang fake, ya kan? Kalian pengen punya teman fake atau teman yang real? Kalian pengen punya real friend atau fake friend? Kalian pengen punya real friend kan? Sama halnya, mostly gereja diisi sama banyak orang yang fake. Tapi Tuhan gak suka, karena Tuhan tahu orang yang fake gak bisa terima living water. Hidupnya bakal semoga terlihat baik. Semoga gak ada yang tahu. Halo, shalom, apa kabarnya? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan kok. Dahsyat banget dah. Di Instagram, semuanya tuh all yang ditampilin, yang di display itu yang baik. Tapi aslinya, kagak. Nah, Tuhan tuh maunya kita, do not become fake, but become real. Kalau kamu mau terima living water, kamu harus belajar to be authentic. Amin. Menjadi apa adanya. Lihat perempuan ini mulai berubah. Dan dia gak cuma sekedar cerita-cerita, aku ketemu loh, siapa tahu dia adalah Mesias. Apa yang terjadi berikutnya? Oke, apa yang terjadi berikutnya ada di sini, Koko bacain aja. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42.
ya. Dia enggak malu lagi dan dia mulai hidup. Oke, dia mulai alive, dia mulai berani untuk tampil ke banyak orang. Many Samaritans from the village believe in Jesus because the woman had said, "He told me everything I ever did." When they came out to see him, to see Jesus, they beg him. Mereka memohon Tuhan Yesus supaya tinggal di desa mereka. Jadi Tuhan Yesus tinggal kurang lebih 2 hari. Long enough for many more to hear his message and believe. Terus mereka bilang sama perempuan ini. Warga di desa itu bilang, "Now we believe not just because of what you have told us, but because we have heard him ourselves. Now we know that he is indeed the savior of the world." Jadi bayangin ya, dari yang tadinya hidupnya tuh ngumpet-ngumpet penuh dosa, berubah waktu dia jadi otentik dan dia memenangkan desanya. Amin. Dia memenangkan desanya. Dia membuat banyak orang percaya Yesus adalah juru selamat dunia. Yuk, hari ini kenapa temanya be authentic? Karena Tuhan mau kasih kamu living water. Air hidup itu akan mengubah hidup kamu. Air hidup itu akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tapi kamu gak bisa kalau, gimana kabarnya? Baik kok, baik kok, baik. Padahal mau bunuh diri. Padahal beberapa hari yang lalu baru terus jatuh dalam dosa seks. Tapi selalu karena mungkin juga udah ada label pelayanan, jadinya susah gitu ya, mau jadi otentik. Atau mungkin ya karena salah kita juga mungkin. Bapak-bapak gereja yang dulu yang selalu mencoba, jawabnya harus luar biasa ya. Gitu, padahal lagi gak luar biasa. Tapi hari ini dari generasi ini ke depan, yuk jadilah generasi yang otentik. Kalian juga kok yakin gak akan suka dikotbahin sama orang yang fake, benar gak? Kalau koko berdiri nih, terus koko fake nih, yang koko ngomong semua tuh bohong. Kalian gak tahu, yang penting image-nya koko kelihatannya benar. Kalian pasti bisa sense, kalian bisa rasain. Ada yang gak benar sama orang ini, aneh tapi rasanya kayak gak unreal gitu ya. It's too good to be true, apapun deh istilahnya. Kayaknya gak tahu ya, gue rasanya gak, ini orang gak real aja, kayak fake gitu. Tapi kalian akan seneng atau akan feel relate kalau kamu kenal sama orang yang real. Kamu akan feel safe. Kalau kamu ketemu orang yang fake, kamu bisa mikir, setiap omongan dia nih harus dipikirin lagi, ini yang benar yang mana. Jangan-jangan yang ini bohong, yang ini benar. Yang ini bohong, yang ini benar. Atau kebalik-balik. Okay? So, let us become real. And you will receive that living water. Contoh di Alkitab yang fake. Pertama adalah Ananias sama Safira. Koko ceritain cepat aja. Ananias Safira di Kisah Para Rasul 5, dia jual tanahnya. Dia dapat hasil penjualan. Dia ambil setengahnya. Dia kasih ke murid-murid Yesus, ke pemimpin-pemimpin gereja mula-mula. Terus Ananias Safira bilang apa? Ini semuanya. Padahal ini cuma setengah. Perhatikan ya. He brought part of the money. Part of the money. Tapi dia claiming it was the full amount. With his wife consent, dengan sepengetahuan istrinya, dia simpan sisanya. Tapi di hadapan rasul-rasul, dia pengen terlihat, wih, keren banget. Selfless generation. Dia kasih loh semuanya. Ladangnya dia jual, padahal dia fake. Dia cuma ambil sebagian terus dia bilang semuanya. Kalian tahu gak kenapa hal ini terjadi? Kalau kalian baca Kisah Para Rasul 4, ini kan 5. Kalau kalian mundur satu halaman ke perikop sebelumnya, ada cerita orang ini. There was Joseph, the one of apostle nicknamed Barnabas. He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. He sold a field he owned and brought the money to the apostle. Jadi sebelumnya ada orang yang namanya Joseph. Dia jual, dia kasih semuanya. Ngerti ya? Biasa, fear of missing out. Wih, keren banget tuh dia. Si Joseph itu, wah pasti dia ceritanya disaksikan terus nih di mana-mana nih. Ya gimana kalau kita jual juga? Ngerti ya? Bukan karena bener-bener mau. Karena ngelihat sebelumnya ada orang yang kayaknya di-appreciate banget. Akhirnya dia berusaha, ya udah deh, gue juga mau dapat kayak gitu. Kita jual, ambil sebagian, bilang aja semuanya. Kalian tahu apa yang terjadi? Gara-gara itu, Ananias dan Safira mati. Perhatikan ya. Then Peter said, "Ananias, why have you let Satan fill your heart?"
You lied to the Holy Spirit and you kept some of the money for yourself. Karunia pengetahuan. Tiba-tiba Petrus tahu aja, lu bohong kan? Lu simpan sebagian. Sebenarnya dia bilang begini, the property was yours to sell or not. Lu jual enggak jual itu kan punya lu. Setelah lu jual, kalau lu cuma mau bawa setengahnya, ya bilang aja, ini setengahnya ya. Itu juga enggak apa-apa. Yang salah dia bilang itu semuanya. How could you do a thing like this? You were not lying to us, but to God. As soon as Ananias heard this word, he fell to the floor and died. Mati. Karena bohongin Roh Kudus, karena bohongin Tuhan. Karena gak mungkin bisa bohongin Tuhan. Ngerti ya? Tuhan tuh gak suka banget sama orang fake. Kita aja gak suka, apalagi Tuhan. Mati. Orang yang kebiasaan fake, lihat deh, spiritualnya dying. Kehidupan rohaninya mulai mati. Kelihatan aktivitas rohaninya padat. Tapi deep inside tuh mulai mati. Another story adalah orang Farisi. Ya, orang Farisi. Mereka ini orang-orang yang religious. Dan orang-orang Farisi adalah official interpreter of the law of Moses. Perhatikan ya. Terus Tuhan bilang, ini ditujukan sama mereka nih. Practice and obey whatever they told you. Ya, lakukan apa yang mereka ajarin, tapi jangan ikutin their example. Perhatikan, yuk baca sama-sama dengan keras yang digaris bawahi. 1, 2, 3. For they don't practice what they teach. Kayak ginilah Koko ngomong kalian harus be authentic, terus Koko gak jadi authentic. Terus Tuhan tuh tegur. Kalian lakukan yang diajarin, tapi jangan ikutin hidupnya ya. Karena dia tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Pasti kalian malas kan, nih fake. Koet bilang gue harus authentic, dia sendiri kagak. They cross people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. Baca sama-sama sekali lagi yang di garis bawahi, yang paling bawah. 1, 2, 3. Everything they do, sama kayak Ananias Safira. Biar kelihatan keren, kayak si Yosef tadi, Joseph, Yusuf dari Siprus. Yuk kita jual yuk harta kita, kasih semuanya, kasih setengahnya, tapi bilang semuanya. Cuma bilang, biar kalian kan, fake, fake. Tuhan tuh gak suka. Terus Tuhan bilang apa? Orang-orang kayak gini, lihat nih. Tuhan bilang kayak gini. What sorrows awaits you, teacher of religious law, and you Pharisees? Hypocrites ya, munafik. Kalian tahu lawannya otentik? Munafik. For you are like whitewashed tomb. Kamu tuh kayak kuburan, di atasnya ada bunga-bunga, bagus banget ya. Dihias gitu. Beautiful on the outside, bagus di luarnya, but filled on the inside with dead people's bones and all sort of impurity. Kuburan gitu, kalau baru-baru dikubur kan pasti bagus, semua bunganya ada di atasnya. Di dalamnya tulang, kematian. Makanya orang yang fake, dalamnya mati. You are alive when you become real, but dying when become fake. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. You are alive when become real, but dying when become fake. Kamu akan merasa hidup kalau kamu jadi real. Tapi sebaliknya, kamu akan mulai ngerasa mati kalau mulai fake. So, aku berdoa, yuk kita jadi generasi yang otentik. Otentik bukan berarti egois. Ini diri gua apa adanya. Inilah diri gua. Otentik bukan jadi... bukan berarti egois. Perhatikan ya, otentik tuh artinya gini, kamu berani untuk display gak cuman yang bagus, tapi juga yang gak bagus. Sekalipun kamu tahu yang gak bagus ini juga aku lagi berprogres sih, aku mau lebih baik lah. Aku masih suka bohong, aku masih suka ngerokok, aku masih jatuh dalam pornografi, tapi aku ngaku, aku mau berubah. Gak bilang gini, ha enggak pornografi, najis. Enggak, dia... bukan berarti kayak gitu ya. Tapi kok mau bilang gini juga, kan kita gak cuma mencari support system, kita juga mau menjadi. Kalau nanti value ini sudah dibagi ini, terus tiba-tiba kalian lagi nge-cool atau lagi small group, terus tiba-tiba ada yang kesaksian dan dia jadi otentik seotentik-otentiknya, kita jangan norak, amin. Contoh nih, misalkan dia cerita, gue mau cerita dong, duh gue ini sebenarnya udah jatuh dalam dosa seks. Hah? Padahal dia masih SMA gitu. Ih serius lu? Wih parah banget lu. Ih gila lu. Serius lu? Serius lu? Itu norak. Ya, itu bukan respon orang yang ngerti otentik itu mahal.
kalau kalian nanti menjadi keluarga rohani, terus tiba-tiba ada yang ngaku nih, aduh, gue sebenarnya suka sesama jenis. Jangan sama gue dong, gue gak mau. Padahal dia lagi berusaha jadi otentik, terus respon kita norak nih. Udah dia malas cerita lagi. Udahlah gue jadi fake aja lah, gue fake aja lah. Habis gue real, norak responnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi yuk, kalau nanti mulai nih, berani cerita apa adanya. Become real kan, apa adanya kan. Responnya jangan, no. Semuanya, responnya jangan. Jangan norak. Dengerin aja dulu. Kita juga gak pengen kalau kita pas lagi cerita kelemahan kita, orang norak, ya kan. Masuk, ih, bisik-bisik. Geli-geli, kan gak mau kita. So, jangan norak. Ya. Itu adalah awal kamu menerima air hidup. Amin. Just be authentic. Become real. Terus one more reason why we need to be authentic. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Amin. Because God loves us just the way we are. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. But God showed His by sending Christ to die for us while we were still sinner. Tetapi Kristus menunjukkan kasihnya kepada kamu dan saya dengan mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, that is our real condition. Ya, itu our real condition tuh. Become real. Tapi Yesus udah menunjukkan kasih. Artinya Yesus mengasihi kita apa adanya. Sekalipun kita masih berdosa. Sewaktu kita masih berdosa, belum kenal Tuhan Yesus, boro-boro kenal deh, lahir juga belum. Tuhan sudah mati buat kita. Itu tanda. You don't need to fake it. You just need to be real. Kamu gak usah jadi orang kelihatan baik. Tuhan juga tahu. Dan Tuhan udah mati buat kamu. Sewaktu kita lagi bobrok-bobroknya, ancur-ancurnya. So just start to be authentic. Apalagi sama Tuhan. Terus yang berikutnya sama komunitas. Keluarga rohani. Karena kalian boleh cek gini. Kalau kamu udah ikut cool sekitar setahun, gak absen, gak sering absen ya, terus kamu gak pernah become real, coba kali kamu lihat, kamu bertumbuh gak? Coba aja. Kalau kamu selalu di cool tuh, ada gak yang mau diminta didoain? Gak ada sih, aku baik-baik aja. Gak sih. Tiap minggu tuh, kamu coba lihat deh. Padahal aslinya gak. Ini bukan berarti kalau memang gak ada masalah harus diada-adain ya. Aduh apalah ya, carilah biar gak dibilang fake. Bukan gitu. Tapi kalau memang kamu sebenarnya ada, ya udah. Sebenarnya kamu masih jatuh dalam dosa, ya udah. Just start to be authentic. Yang mengerti katakan amin. Semua leaders yang ada di tempat ini dan small group leaders dengar ini ya. Sekali lagi, waktu anggota kita mulai share and they become authentic, just listen. Amin. Dengerin aja. Kita juga sama bobroknya. Tapi Tuhan juga terima kita. Kita lagi menunjukkan, meneruskan kasih dan penerimaan yang kita terima untuk kita bisa bagiin. Gak heran ya, banyak orang waktu ngaku dosa akhirnya ninggalin gereja. Karena responnya seringkali salah. Ya mengerti katakan amin. Ingat ya, otentik lawannya adalah munafik. Biarlah komunitas iman ini dipenuhi orang otentik, bukan munafik. Yang mengerti dan mau katakan amin. Oke, sekali lagi katakan, amin. Yuk, be authentic. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. God loves you just the way you are, but He loves you to let you stay that way. Oke, one more time yuk, 1, 2, 3. God loves you just the way, but He loves you even more. Tuhan mengasihi kamu apa adanya, betul. Waktu kamu lagi berdosa, Tuhan udah mati. But He loves you even more. Tapi Dia mencintai kamu bahkan lebih lagi untuk terus membiarkan kamu apa adanya. Jadi kalau datang ke Tuhan apa adanya gak apa-apa. Gak apa-apa, Tuhan pasti terima. Kita as a church juga akan terima. Jadi jangan reluctant untuk cerita sama pemimpin, sama kakak rohani yang ada di komunitas ini, amin. Tapi ingat, we love you even more to let you just stay that way.
kita mengasihi kamu lebih lagi. Kita juga gak pengen kamu terus kayak begini. Kita mau kamu make progress over perfection. Makanya itu salah satu value yang ada di rumah ini. Oke, sama lah kayak gini. Kalau Tobias, ada gak dia di sini? Kalau gak ada, mari kita omongin. Enggak ya. Anak koko kan Tobi. Misalkan nih dia nanti sekolah SD banyak PR. Terus abis itu dia pulang, dia ngeluh. Koko sayang gak sama dia? Sayang. Koko dengerin gak keluhannya? Dengerin. Tapi karena dia menjadi otentik dan bilang, "Pah, aku capek banget nih sekolah. PR-nya banyak." Koko sayang sama dia, tapi Koko gak akan bilang begini, "Ya udahlah, berhenti sekolah aja. Ya, gak usah sekolah. Yang penting kamu bahagia, nak. Apa sayang banget sama kamu." Mungkin hari itu dia seneng. Tapi nanti waktu dia umur 20, dendam kali dia sama Koko. "Kenapa papa izinin? Udah tahu jadi hidup gue jadi susah. Gara-gara gak sekolah, susah lamar kerja." Dan lain sebagainya. Yang mengerti katakan amin. Oke. I accept you. Misalkan Tobi gak dapat ranking. Gak apa-apa. Koko sama Cianjel udah sepakat kok. Tobi gak perlu harus ranking 1, 2, 3. Gak perlu berprestasi gimana banget. Kita gak mau itu. Jadi we love you just the way you are ya. Tapi jangan sampai gak naik juga sih ya. Tetap naik gitu ya. Nah tapi kita juga pengen dia keep making progress. Ya, kita pengen dia keep making progress di luar nilai akademisnya dia. So we love him, but we love him even more. Makanya kita ajarin dia gimana ya supaya dia bisa making progress. Dia sekarang nih bisa dalam hal hitung-hitungan, tapi masih kurang dalam hal perhurufan. Ya, tulis ABCD itu masih kurang. Ya udah, berarti kita put more attention di situ. Karena kita mengasihi dia apa adanya, bukan berarti gini, kamu harus bisa huruf dulu, baru papa sayang. Enggak. Papa sayang kamu apa adanya. Tapi kita juga pengen dia making progress. Amin. We love you even more. Dan that's why, yuk kamu belajar juga yuk, biar bisa tulis huruf yang baik dan benar. Sampai sini mengerti boleh katakan amin. Nah, Bapa di surga juga sama. Tuhan benar nih, terima gue yang kayak gini. Gue hancur banget nih. CV gue udah penuh dengan dosa gitu maksudnya ya. CV gue penuh dengan dosa. Masih diterima? Masih. Tapi ingat, he loves you even more. Dan dia mau mulai kamu tuh membuat progress. Yang mengerti katakan, Oke. Terus, so that's why, yang kedua, waktu kita menjadi authentic, don't just become real, but become original. Amin. Menjadi asli bukan counterfeit atau palsu. Asli di sini maksudnya apa sih kok? Asli di sini maksudnya adalah kembali ke desain originalnya kamu. Bilang gini ya, desain original. Coba sama-sama bilang, 1, 2, 3. Desain original. Setiap kita nih punya original design. Firman Tuhan yang bilang, yuk sama-sama baca ayatnya. 1, 2, 3. For He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. For we are God's masterpiece. Kalian tahu masterpiece atau workmanship di terjemahan lain itu artinya buatan tangan. Kalau buatan tangan, sekali dia udah buat, dia gak bisa buat kopinya. Beda sama buatan mesin. Dia bisa cetak 100 sama semua, persis gitu ya. Tapi kalau kamu buatan tangan, berarti kamu cuma ada satu, one of a kind, gak ada lagi di dunia. Percayalah kamu semua yang ada di sini, yang online, kamu cuma satu. Amin? Unik banget. Unik banget. Kamu punya original design yang seunik itu. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Terserah dia followernya berapa, tapi gak ada hubungannya. You are created dengan unik. Terus perhatikan ya, semua coba lihat ya ayat ini. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things. Baca sama-sama yang digaris bawahi, 1, 2, 3. He planned for us long ago. Jadi jauh sebelum kita lahir dan ada, waktu dia ngebentuk kita dengan tangannya, karena kita workmanship atau buatan tangan, dia tuh udah punya desain awal dalam hidup kita. Misalkan dia lagi bentuk Esther di dalam kandungan mamanya. Waktu Tuhan bentuk Esther, dia tuh udah tahu, aku udah punya plan nih. Ah, Esther bakal gini, Esther bakal hidup, ini callingnya dia. Waktu KC mau lahir, lagi dibentuk. Tuhan nih lagi sambil mikir, angel and hand,
Surya, ya. Semua kita, Jessica, Jesslyn. Waktu lagi dibikin di dalam pikiran Tuhan tuh Tuhan udah tahu. This is your calling. This is the plan I have for you. Ingat ya, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun kamu lahir di keluarga yang kamu rasanya tuh menderita, tetap ada plan-nya Tuhan. Kalau kamu masih bisa lahir ke dunia aja, itu udah plan-nya Tuhan. Berapa banyak anak yang tidak bisa lahir, keguguran dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bisa lahir, sekalipun kamu ngalamin banyak struggle, itu Tuhan yang mau kamu hidup. Dan dia punya plan for us long ago. That is his original design. That is his original design. Nah, kalau kita mau jadi otentik, kita mesti cari dan kembali ke original design itu. Perhatikan ya, perempuan Samaria tadi, yang Koko bilang pelakor, I believe God's original design for this Samaritan woman is not to be a sinner, but to become soul winner. Amin. Koko yakin original design perempuan Samaria ini bukan untuk jadi pendosa, tapi pemenang jiwa. Makanya waktu dia otentik, dapat air hidup, alive, dia mulai masuk ke original plan-nya. Dia mulai nginjelin satu desanya. She is not a sinner, she is soul winner. Amin. Itu original design. Koko juga mau bilang gini, kamu original design-nya bukan pecandu pornografi. Kamu original design-nya bukan anak broken home. No. Kamu original design-nya bukan masa depan suram. Kamu original design-nya bukan anak kebobolan hamil di luar nikah. Dengar ya, your original design bukan hal-hal yang tadi. Amin. Tapi God already prepared long ago for you. Dia mau kamu kembali ke original design-nya. So that's why kita perlu bangun hubungan sama Tuhan. Supaya kita mulai ngerti lagi apa sih original design Tuhan dalam hidup kita. Kalau kamu pernah dilecehkan, ingat, that is not God's original design. Tuhan gak rancangkan yang jahat. Berarti yang jahat itu dirancangin siapa? Iblis. Kenapa? Konsekuensi dosa. Ingat ya, di Pasca kemarin Koko bilang, dosa mah diampuni, konsekuensinya itu loh yang terus ngejer. Papa mama gue yang berdosa, papa mama udah minta ampun, konsekuensinya masih ngikut. Kita mungkin sekarang ketanggungan konsekuensinya. Tapi ya udah, that is not your original design. God wants you to come back to your original design. Tuhan mau kamu menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan mau kamu, perhatikan ya, melakukan kehendak Tuhan secara spesifik. Ada di sini yang akan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dan generasi dengan jadi dokter. Ada di sini yang akan memuliakan Tuhan, melayani generasi dengan jadi YouTuber. Ada di sini yang akan memuliakan Tuhan, melayani generasi jadi guru. Ada di sini mungkin yang akan memuliakan Tuhan, melayani generasi dengan jadi orang seni. Ya, fotografer. Ada yang mungkin jadi hakim, pengacara, businessman, buka usaha, apapun itu. Tapi ingat, your original design selalu kembali untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Yang mengerti katakan amin. We strive not for success, we strive for significant. Kalau cuma sukses, bukan di sini tempatnya. Kita di sini harus jadi significant. Diberkati muliain Tuhan, tapi harus jadi berkat buat orang lain. Yuk, kenapa sih kita perlu jadi asli? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang asli itu lebih dan lebih bagus. Ya kan? Barang KW sama ori, mahal mana? Ori lah. Kalau punya duit, pasti maunya yang ori. Karena kualitasnya bagus. Kalau kamu terus jadi palsu, gak hidupin desain originalnya Tuhan, kamu pasti akan terus merasa gak berharga. Tapi waktu kamu jadi asli, kamu mulai kembali ke Tuhan, mulai ngerti original desainnya Tuhan dalam hidupmu, kamu jadi mahal deh. Karena ingat, yang dibuat satu sama yang dibuat pakai mesin, mahalan yang satu. Amin. Orang kalau lukisan disuruh ngulang lagi kagak bisa tuh. Makanya ini disebut masterpiece. Lukisannya dijual harganya mahal, dilelang. Karena cuma satu. Nah, kamu itu masterpiece. Workmanship of God. Amin. Kamu itu buatan tangan Tuhan. Kamu cuma satu. Tapi jangan jadi palsu. Amin. Waktu kamu jadi asli, become real and original,
nilai kamu mahal. Orang akan bayar kamu mahal. Orang akan respect sama kamu. Tapi kalau kamu hidup di luar desainnya Tuhan, jauh dari Tuhan, ninggalin Tuhan, kita yang rugi. Dan ingat, kualitasnya pasti lebih bagus. Oke? So, menjadi otentik itu, sama-sama yuk baca yang atas dan yang bawah. Dari yang atas, 1, 2, 3. Being real, not fake. Being original, not. Sekali lagi ya, semuanya boleh lihat ke depan. 1, 2, 3. Being real, being. Menjadi apa adanya, bukan munafik. Menjadi otentik, bukan munafik. Menjadi asli, bukan palsu. Yang mau, ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Kalian tahu, aku tadi bilang, the Samaritan woman, original design is not a sinner, but soul winner. Dan kalian tahu, waktu dia kembali ke original design, kapasitas dia adalah satu desanya. Gede banget. Kok yakin nih, kalau setiap individu yang ada di tempat ini, yang ikut di Zoom, kembali ke original design-nya Tuhan, kapasitas kamu tuh bukan yang kecil, tapi kota Batam ini, amin. Waktu kamu balik ke original design, karya kamu, hidup kamu akan berkatin kota ini, bahkan bangsa ini. Bisnis kamu bukan akan bikin orang susah, tapi justru orang terbantu karena bisnis kamu. Yang mau boleh katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, Tuhan sangat gak suka yang namanya kemunafikan. Makanya Tuhan selalu tegur ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang-orang yang hypocrites, orang-orang yang adalah munafik. Tuhan, aku berdoa, kami mau tanamkan value buat masa depan generasi ini. Kami gak mau jadi orang-orang, kami gak mau jadi businessman munafik, kami gak mau jadi religiawan, religious people yang munafik. Kami gak mau nanti kami besar jadi pendeta yang munafik. Kami gak mau jadi businessman yang munafik, hakim yang munafik, lawyer yang munafik. Kami mau jadi orang yang otentik, Tuhan. Supaya generasi kami diberkati, Tuhan. Kami gak mau jadi dokter yang munafik. Kami gak mau jadi papa yang munafik. Kami gak mau jadi mama yang munafik. Tapi kami mau jadi mama yang otentik, papa yang otentik. Karena kita semua nanti akan jadi papa mama juga. So start today. Earn this value. Embrace this value. Peluk nilai ini. Karena nilai adalah hal yang kamu anggap penting. Kalau yang kamu anggap penting selalu yang fake, gak heran deh. Your decision selalu ngaco. Tapi kalau kamu ambil yang benar, kamu akan lihat hidup kamu mulai mengalami breakthrough. Mulai diubahkan. Because when your value are clear, your decision will be easier. Dan kalau kamu mau to become authentic, perlu kerendahan hati untuk berserah dan terbuka sama Tuhan. Perlu kerendahan hati untuk berserah dan terbuka sama sesama. So that's why, jadiin lagu ini sebagai doa kita. Jadiin lagu ini sebagai tanda, Tuhan, I want to be authentic. I want to surrender to you. Oh, I call your name. I hear your voice searching for me. Perhatikan kalimatnya, Lord, I humble myself. Lord, I humble myself. I'm on my knees, hearing your presence. Mari angkat tanganmu, katakan. I give my life to you. Enggak mau jadi munafik, capek Tuhan. Just lay it down. I'll let it down. Let it go. I'll let it go. Mari yang mau, angkat tangan. I surrender. Oh, I surrender.
if you want to be authentic right now. Tapi setiap liriknya, come on, sing it out. Yes.
sekali lagi kalau kamu mau untuk menerima air yang hidup itu. Coba bayangin sekarang kamu lagi ada di sumur itu. Cuma berdua sama Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, seandainya kamu tahu siapa yang ada di hadapanmu saat ini di hadirat Tuhan, kamu akan minta air itu dan kamu tidak akan pernah haus lagi. Orang siapa lakukan dosa ini, hobi ini, mereka akan haus lagi. Orang siapa mungkin ngejar achievement untuk ini dan itu, mereka akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, dia gak akan haus lagi. Bahkan air itu akan jadi mata air yang gak cuma untuk memenuhi kamu dan kebutuhanmu, tapi memancar sampai hidup yang kekal untuk berkatin banyak orang. Hidup kamu gak akan lagi tentang diri kamu lagi. Perempuan Samaria ini gak tahu berapa tahun dia udah lakukan hidup seperti itu, tapi that short encounter moment sama Tuhan membuat hidupnya berubah. Dan dia bawa satu desa Samaria itu bisa kenal Yesus. Wow, what a wonderful moment that changed everything. Kamu berdoa sehari ini, siang ini kamu punya momen itu. Tapi ingat, di situ Tuhan bilang, panggil suamimu kemari. Ada area yang Tuhan mau kamu jadi real. Mungkin itu your darkest secret, rahasia yang begitu gelap, dosa yang begitu menyakitkan. Mungkin itu kejadian traumatik yang melukai kamu sampai hari ini, dan kamu even gak pernah mau bahas lagi tentang hal itu. Kamu just want to keep it for yourself, then try to forget all those things. But again, He loves you. He loves you just the way you are. But even He loves you more to let you just stay that way. So today, right at this moment, hal apa sih yang Tuhan lagi bicara? Di area mana kamu Tuhan minta to become a real person? Terbukalah di hadapan Tuhan. Dan setelah ini, terbukalah sama seseorang di komunitas ini untuk kamu ceritain diri kamu secara apa adanya, and just receive that living water. Kalau kamu orang yang mau melakukan hal itu, taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan, yuk ikutin doa aku. Tuhan Yesus, ini aku, I surrender all. Aku capek pakai topeng, aku capek selalu terlihat baik-baik saja. Tuhan, aku gak baik, I need you. Aku capek terlihat kuat, aku capek terlihat mature. Actually I'm not. Aku gak mature, aku gak kuat. Aku capek Tuhan. I don't want to hide it anymore. I just want to be authentic in the presence of my Father. Aku mau jadi authentic di hadapan Bapa. Aku gak mau simpan itu lagi, aku gak mau sembunyikan itu lagi. Can you give that living water right now, God? Bolehkah Tuhan kasih air hidup itu saat ini? Boleh enggak Tuhan kasih air hidup itu saat ini? Mari buka tanganmu kalau kamu mau. Terima air hidup itu. Terima air hidup itu. Mari masing-masing kita berdoa sama Tuhan. Waktu kamu authentic, you will receive that living water. You will receive that living water. Berdoa untuk menerima air hidup itu di dalam nama Yesus. One and each of you, one and each of you. Gak ada satu pun yang akan dilewati. Mari buka hati Tuhan. Can you give that living water? Biar aku gak haus lagi. Surrender.
Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Desain awalnya Tuhan, they will live in their full capacity to bring blessing for many generation. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Tuhan berkati dan layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan buat Tuhan Yesus. Teman-teman boleh siapkan roti. Kita tetap bangkit berdiri. Teman-teman boleh ambil roti di tangan kanan. Jika ada yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangannya. Nanti Asher akan bantu. Oh, ada di depan, boleh dibantu. Asher boleh. Sekali lagi angkat tangannya teman-teman. Atau mungkin teman-teman Asher atau teman-teman Sean boleh bantu ambilin ke belakang ya buat temannya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kalau Tuhan terima kami apa adanya. Kami gak tahu gimana hidup kami Tuhan tanpa Tuhan Yesus. Kami gak tahu apakah kami bisa punya hidup yang maksimal kalau kami terus menerus seperti ini. But thanks you today. Kami boleh melihat anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, penerimaan dari Tuhan. Dan ini yang kami lakukan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur dan kita angkat di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, ku yakin kau hadir di
terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan terjadi di katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Silakan duduk kembali. Bila ingin memberikan persembahan atau persepuluhan karena ini minggu pertama, bisa langsung transfer atau scan QR code yang ada. Oke, next. Yes, minggu depan kita masih di tema yang sama adalah Home for Generation. Kalau tadi kita bisa belajar di values yang pertama yaitu be authentic, minggu depan kita akan belajar lagi di values yang kedua yaitu be significant oleh Kak Marcia Manopo. Jadi pastikan teman-teman harus join, tengok kiri kanannya, lu harus join ya. Oke, next. Dan tetap keep updating our social media ya, di shine_hog bagi teman-teman yang belum follow, dan juga di YouTube kita jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, selanjutnya. Oke, shalom semuanya. Ya udah tahu ya apa ya. Jadi Shine lewat kreatif tim pengen memfasilitasi teman-teman lewat kreatif coaching. Nah, kreatif coaching ini apa sih? Jadi teman-teman ada lihat di sini ada sosial media, ada videografi, ada graphic design. Nanti teman-teman bakal diajar lebih lagi di bidang-bidang yang ada. Jadi teman-teman bisa pilih mau bidang yang mana nih yang mau tertarik untuk dilatih lebih lagi. Tujuannya buat apa? Teman-teman gak cuman bisa perform di kita pengen ya gereja sebagai training ground dan teman-teman perform di luar, katakan amin. So kita mau nih mentor-mentor yang ada nanti, kita pengen ngebentuk teman-teman punya value, kayak yang Ko Ed bilang ya, punya standar. Jadi teman-teman bawa something, teman-teman bawa terang teman-teman keluar nanti, katakan amin. So kita para mentor juga pengen berikan yang terbaik, pengen give the best, pengen bentuk kualitas teman-teman, nggak pengen banyak orang yang join. Makanya setiap kelas yang ada kita batasin banget yang bisa ikutan. Jadi teman-teman feel free aja buat daftar karena kita bakal ngesortir lagi siapa yang bisa, siapa yang memang bisa untuk ikutan kelas ini gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja nanti hari ini juga kita akan post flyernya di Instagram Story Shine. Teman-teman bisa balas DM story yang ada atau bisa langsung aja kontak WhatsApp nomor berikut, itu nomor saya juga. Langsung aja daftar, oke? Okay? Oke, okay, thank you. God bless you. Oke. Okay. Nah, teman-teman, hari ini juga kita akan berdoa buat Ko Jedi dan Cenana. Mungkin boleh maju dulu ke depan. Pak Sutri, Jedi dan Nana. Tepuk tangan dong buat mereka. Boleh sambil dada-dada mungkin ke jemaat. Jadi, as you know, kan setiap kali teman-teman dari Shine yang leaders dan volunteer, mereka akan naik ke season yang berikutnya. Kita kan ada dari kids, kita sebutnya Shine Kids, terus ada JC dan youth, itu ibadahnya di sini. Terus nanti ada satu season lagi yang masuk ke usia dewasa muda atau young adult. Nah, itu namanya Yes, Young Empowering Society. Nah, kok jadi mereka adalah leader di Cool Shine 1. Udah berapa lama, Pak?
melayani di Kuls yang satu? 8 tahun. Wow, kasih tepuk tangan dong. Nah, dan ada anggotanya di sini, boleh angkat tangan anggotanya. Jangan malu-malu, yang tinggi, yang tinggi. Oke, nah, ya ada beberapa yang gak bisa hadir. Tapi mereka orang-orang yang digembalakan. Tapi actually mereka udah banyak berganti-ganti ya selama 8 tahun ya. Udah banyak yang berganti di dalam. Dan hari ini kok jadi, kita akan doain bareng-bareng untuk level up. Apa? Level up. Ke Cool Yes. Yaitu Yes 5 yang duluan udah dipimpin sama Ko Handi. Karena kan kita pernah doain ya, kalau teman-teman masih ingat. Ko Handi, CAD, mereka naik ke Yes 5 dan Ko Jedi dan Nana akan mengikutinya. Nah sebelumnya nih, ada gak dari Jedi dan Nana yang mau disampaikan buat generasi yang akan melanjutkan perjuangan? Ya, silakan. Shalom semuanya. Shalom Ko Jedi. Saya yakin banyak yang gak kenal saya ya. Karena saya pernah menghilang, bukan menghilang sih. Mendiam diri selama setahun lebih. Dari 2020. Terus 2021 saya stop pelayanan. Karena saya melakukan kesalahan. Dan saya menghadapi Ko Ed dan juga Angel. Dan akhirnya saya harus mendiam diri sampai akhirnya saya berhenti pelayanan dulu. Karena saya merasa saya belum layak sampai saat ini. Tapi puji Tuhan dari Ko Ed, Angel masih memberikan kesempatan untuk terus lead Cool. Yaitu Shine 1 sampai minggu lalu. Minggu lalu terakhir. Dan akan dilanjutin oleh teman-teman yang ada di Cool Shine 1. Untuk mulai dari small group dulu. 2010 youth ini mulai. Waktu itu cuman ada 8 atau 9 orang. Kak Vera, Ko Kiki, Vivian, David, Eric, Grace, saya. Kami mulai dengan Cool 8 orang sampai sekarang 2022 ada kalian semua. Itu bukan karena pemulanya kami memulai, tapi karena Tuhan ingin menjangkau kalian lebih banyak lagi. Amen. Dan ingin kalian semua yang ada di sini menjangkau lebih banyak orang lagi. Amin. Haleluya. Jadi yang bisa saya dan juga Cenana sampaikan cuma satu. Setia aja sama Tuhan, berapa tahun pun kalian jalan, berapa susah pun yang kalian jalan, apapun yang harus kalian hadapi, setia aja sama Tuhan. Karena suatu saat nanti yang berdiri di sini bukan kami, tapi kalian. Kalian yang mungkin merasa kalian minder, aku gak punya suara yang bagus seperti Koko Jeffrey yang bisa nyanyi di sini lompat-lompat, nafasnya luar biasa, suaranya luar biasa yang bagus. Seperti Vero bisa main keyboard, KC udah bisa desain, main musik bagus, dan juga orang-orang yang di sini. Kami semua mulai dari nol. Kalian juga pasti bisa. Kalian juga pasti bisa untuk melayani teman-teman kalian yang mungkin seumur sama kalian ataupun yang di bawah kalian. Yang mau melayani Tuhan dan mau setia sama Tuhan, boleh katakan amin. Boleh tutup berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, saya di sini mau mengucapkan thank you buat kalian semua. Dan juga Ko Ed, thank you. Itu saja, thank you. Nana mau nyanyi masih dalam bahasa Mandarin mungkin. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Ko Ed dan Angel, kita akan doain mereka ya supaya mereka terus berkarya buat Tuhan. Dan banyak orang-orang yang sudah dilayani oleh Jedi dan Nana ya. So kami sangat diberkati. Kita juga mau bilang thank you buat kesetiaannya. Ko Jedi juga pernah mengisi online prayer gathering ya, kesaksian di situ. Teman-teman bisa dengar background-nya tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak hal yang kayaknya enggak mungkin gitu. Tapi hari ini Ko Jedi
saya punya pekerjaan, berkeluarga, itu semua tuh bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kejadian. Dan kamu percaya warisan yang dia berikan buat generasi berikutnya, buat anaknya sendiri, Yoyo, dan juga buat teman-teman yang di Sion 1 akan menuai lebih banyak lagi buat Tuhan Yesus. Oke, yuk kita mau doa, kita arahkan tangan buat mereka. Yuk kita arahkan tangan itu buat Ko Jedi dan Nana. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk teladan yang Tuhan berikan lewat kedua hambamu yang sudah setia melayani Tuhan Yesus, melayani generasi ini. Kami tahu mereka gak sempurna, tapi kasih Tuhan sempurna buat mereka. Mereka juga terus mempraktikkan values yang ada di komunitas ini. Mereka menjadi otentik, mereka datang bukan cuma untuk display yang bagus, tapi mereka datang untuk jadi apa adanya. Dan mereka setia membuat progres, langkah demi langkah, satu hari demi satu hari. Tuhan, bahkan mereka jadi orang yang be relational. Mereka terus membangun hubungan, khususnya dengan anak-anak kul mereka. Dan sangat signifikan. Tuhan, thank you. Kami sangat bersyukur. Kami percaya apa yang Tuhan siapkan untuk hari depan Jedi dan Nana, juga Yoyo, adalah hari depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Bawa mereka untuk kembali ke original design yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Bawa mereka to become authentic. Bahkan suatu hari seluruh kisah hidup mereka akan jadi sebuah perjalanan rohani yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Kami melepaskan berkat buat mereka, biar mereka terus dimuridkan, jadi murid dan terus memuridkan di dewasa muda, di Young Empowering Society. Mereka ketemu dengan orang yang lebih lagi banyak beraneka ragam backgroundnya, dan mereka akan making influence, bahkan mereka akan di empower to bring impact for the society, buat keluarga mereka, buat tempat kerja mereka, secara khusus buat Yoyo, Tuhan, anak mereka. Terima kasih, we release a blessing in Jesus mighty name. Semua kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Thank you. Jadi boleh foto gak guys? Boleh. Ada yang fotoin? Ada yang fotoin? Oke. 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 Oh iya, Ko Jedi ini juga fotografer abadi. Jadi dari dulu semua event Sian, kalau cari foto Ko Jedi gak ada karena dia yang fotoin. Yes. Thank you Ko Jedi dan Cenana. Yuk kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Yuk semuanya angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. To become authentic, to coming back to our original design. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sunday and God bless you. God bless you. God bless you.